Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yanuar di sini. Kali ini saya mau main Pokemon TCG online, tapi nggak main juga sih. Aku cuma mau buka ini pack. Aku dapat satu pack kan dan mau tak buka biar segera bisa ngisi deckku ya. Jadi bisa. Belum punya deck sih sebenarnya, masih bikin-bikin dan masih punya kartu yang belum bagus lah, makanya harus buka deck ini. Ini packnya yang ini ya. Sword and Shield Evolving Skies isinya 10. Langsung aja kita buka. Nah ini, oke kita buka. Dapat apa? New semua tuh kan. Langsung kita buka. Dapat apa? Baiklah, kita bahas ya setelah dapat. Oke, ini dapat energi, ini dapat fly basic hypnotic case. Musuhmu bikin tidur ini ya, rapid strike. Oke, HP-nya cuma 40. Ini basic juga selakot, HP 70, pakai 2 energi smack and slack. This Pokemon is now asleep. Nah, habis nyerang tidur gitu maksudnya kayaknya sih ya. Terus ini ada Sidot basic juga P50, pakai 2 energi Astonish cuma kena 10. Ini cuma itu ya, nunjukin kartu yang dipegang tapi nggak semua, cuma satu. Terus habis itu ngocok deck. Bentar. Choose a random card from your opener hand. Your opener reveal that card and shuffle it into the deck. Oh, dimasukkan ke deck. Oh, main bagus ya. Dimasukkan ke deck lagi. Kasihan. Tapi random ya. Ini ada Luftis, basic juga P70. Pakai satu energi ini synchro draw. Ini shuffle your hand. Oh, yang dibawa kartu yang dibawa ya, ini nanti dimasukkan deck terus dikocok dan draw a card for each card in your terus ngambil kartu sesuai itu ya, jumlah musuh. Oke, water gunnya cuma 20. Ini ada Bagon basic juga P70, kenal 10, headbutt 2 energi ya 30. Buat dragon ini ya. Yep, ini ada trainer item ya, toy catcher. Choose one of your opponent bench Pokemon that has 50 HP or less with your opponent. Ditukar. Jadi kalau ada yang benchnya itu HP-nya di bawah 50, jadi ditukar sama aktif Pokemon langsung bisa dikalahin ya. Crystal Cave. Oh, ini stadium. Baru pertama kali dapat stadium kayaknya sih. Setiap giliran pemain bisa ngehil 30. Ini tuh apa ini? Ini steel ya kalau nggak salah. Ini apa? Water kah? Aku lupa ya. Kayaknya water deh. Apa naga? Oh, naga. Kristal ya sama naga. Steel kok kristal. Steel sama naga ya. Steel sama dragon. Ini ada stage 1 Ursa Ring, tapi tadi Ursa kok nggak tahu punya apa enggak ya. HP-nya 140, serangannya slash, 1 energi, 3 energi, wabdon 110. Lumayan sih. Tapi kalau nggak ada efek itu gimana gitu loh, kurang. Ini ada Lombre. Stage 1 evolusi dari Lotot ya, HP-nya 90, Wave Splash 50. Ini kayaknya yang bagus bakal lu digolos sih. Yang stage 2-nya ya. Pakai 2 energi. Ini ada Pinsir basic HP-nya 20, single strike. Masih nggak paham sih ini single strike maksudnya apa sih. Ini rapid strike, ini single strike. Ini tuh kalau di bahasa Indonesia serangan tunggal ya, kalau ini serangan beruntun. Maksudnya aku nggak tahu sih. Vice Coach.
Damage ini ability ya. Damage from your single strike. Oh, ini seismic stock 110. Ini maksudnya ini nyerangnya ini enggak itu ya, enggak pengaruh ke resistance musuh ya. Jadi bagus. Jadi yang resistannya sama daun bakal itu sih enggak diabaikan. Mantap, mantap. Oh, basic ya. Oke, bisa dipakai sih ini. Yang bisa kepake ini boleh sih, ini buat bikin deck ini ya. Jadi kita ngasih musuh sambil bikin benchnya diperbaiki, dikuatin ya. Ini enggak ini enggak tahu sih berubahnya. Slakot, aku lupa sih berubahnya apa aja. Sidot ini bagus juga TP-nya, tapi 50 ya. Ini malah 40. Tapi ini bisa tidurin musuh ya. Ini bisa mojok kartu itu, kurangi kartu di tangan musuh. Ini bagus juga efeknya. Ini juga bagus yang synchro draw. Kalau kartu kita jelek di draw di wocok lagi ya. Ini susah ini bahkan. Tapi nggak tahu sih perubahannya ya. Ini naga. Jadi lihat perubahannya. Tapi aku nggak punya kayaknya. Ini bagus kalau kepake ini juga. Tapi kalau kita pakai Pokemon yang steel sama dragon ya. Kalau nggak ya nggak usah sih buat apa. Ini harus punya tadi Ursa. Tapi normal sih ya. Lombre lihat perubahannya juga. Ini bisa dipakai ini. Mantep. Tapi harus tiga ini ya, tiga energi. Agak lama ini. Mungkin di bench dulu bisa sih. Terus ngumpulin energinya. Oke. Sudah nggak ada lagi. Nanti kalau ada pack lagi bakal tak buka lagi ya. Dan kita bahas juga. Oke lah, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel Yana Ruda untuk dapat kelanjutan dari Pokemon TCG Online. Nanti aku upload battle yang seru ya. Kalau yang kalah atau nggak seru, nggak tak upload lah. Jadi kayak gitu aja, sama mungkin turnamen ya. Tapi aku turnamennya masih punya satu sih. Ini minimal 4 buat masuk ke yang tem. Jadi nanti turnamen bakal tak full record aja lah semua ya. Kayak gitu aja. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa.